Welcome back to my channel. Okay, sebelum tu jangan lupa untuk like this video, comment di bawah serta subscribe my YouTube channel. So, untuk video kali ni, Nisha nak buat Mr. DIY haul. Dan untuk kali ni random item, cuma Nisha banyak beli barang decoration sebab sekarang ni tengah deko rumah. So, untuk hari ni dalam 2 bag plastik Nisha beli banyak gila barang Mr. DIY. Nisha habis dalam RM132.95, okay, dekat Mr. DIY. Tak tahulah apa yang aku beli. So, untuk first item, kita ada beli white tissue untuk kereta. Yang ni memang Nisha wajib beli setiap bulan sebab selalu lap-lap habuk dekat dalam kereta. And dia kadang-kadang tangan melekit. So, Nisha guna yang ni untuk lap-lap apa-apa pun. So, ni harga dia dalam RM2.09. Ada juga flavor link yang brand link pun ada. Just Nisha selalu ambil yang ni sebab dalam ni ada bubble pieces, 40 pieces sebab dia banyak daripada yang ni. So, untuk next item, Nisha ada beli berus. Ni brand Mr. DIY punya berus. Jadi, berus ni untuk gonyoh lantai, untuk gonyoh jubin kat atas tu. Dia ada macam-macam colour, macam-macam design Nisha ambil yang ni. Sebab dia kecil dan senang nak pegang. And untuk next item, kita ada lampu. Terus, so ini lampu ni saja dia beli untuk letak luar rumah sebab lampu dekat luar ni rosak dan tak repair-repair sampai sekarang. Dia punya apa, garage punya lampu lah. So belilah ni untuk sementara nak tukang tu kan. And yeah, yang ni dia ada dua lampu macam ni. Ni memang terang gila tau. Nisha tak try lagi tapi dia memang terang. Nisha dah pernah tengok orang review. And dia pakai bateri kot, tak salah Nisha. Yeah, dia pakai bateri. Tak tahu berapa pieces bateri, kita tengok macam mana nak buka. Nisha ada beli bateri dekat Nisha DIY, jadi kita boleh try pasang dia terus. Okay, bateri dia pakai 4 pieces. 4 ke? Yes, ada 3 pieces. And then dia bagi skru kat dalam ni. So mana bateri yang kita beli hari tu? Nisha nak try pasang tengok. Jadi Nisha ada beli bateri tau dekat Nisha DIY. Beli yang banyak tu boy. Ni brand Mr. DIY. Harga tak ingat berapa, mungkin dalam RM1 lebih. Nisha tak kat sini harga dia. And yang ni Nisha beli untuk pasang bateri. Ni bateri kecil ke besar ni? Ya Allah, bateri kecil punya. Jadi Nisha tak ada bateri kecil. Tapi dia pakai 3 lah bateri. Kalau ada sekejap ni Nisha tunjuk kampu dia punya terang macam mana. Okay, untuk bateri Mr. DIY ni, dalam ni dia ada 12 pieces. Okay. So, untuk barang yang seterusnya, Nisha ada ambil konektor. So, ni konektor untuk spray, macam mana? Untuk spray ayam untuk garden. Hari tu Nisha ada beli dekat Mr. DIY untuk connect dengan pipe supaya senang nak siram pokok. Lepas tu kereta pun semua. Jadi, Nisha beli ni. And then bila masuk dalam pipe, dia macam lompat tau. Dia kena ada konektor. So Nisha beli konektor ni lah untuk connect dia punya tu dan pasang dekat pipe supaya senang nak siram pokok, basuh kereta semua. Harap boleh lah. And yang ni murah je dalam RM5. Dan yang ni dalam berapa? Dalam RM1 lebih ke berapa lebih, tak ingat. Tapi yang ni Nisha dah beli lama, cuma tak boleh guna sampai sekarang. Jadi Nisha kena beli konektor dia baru boleh guna. Dia ada jual yang set juga tau. Nisha tak fikir itu. Bukan Nisha beli yang ni, husband Nisha beli. So dia kata tak boleh guna, kena ada konektor. Kami pun beli konektor. Okay, so untuk barang yang seterusnya, kita ada air freshener. So ini yang Wanyan Ocean. Air freshener ni dia macam untuk letak dalam rumah ke, untuk letak dekat dalam kereta pun boleh. Tapi Nisha beli ni untuk letak dalam rumah. Jadi kalau hampa nak guna, hampa buka lah ni. Okay, dia ada penutup ni. So buka tutup ni. Nampak tak tutup ni, hampa buka. Ketat, tak boleh buka. Tutup ni hampa buka. Ini letak je sini, letak kat ruang tamu. So dia akan bagi bau yang wangi. Wangi gila. Yang ocean ni hampa kena try sebab dia wangi gila nak mampus. Nisha suka yang ni. So, untuk next item, Nisha ada beli ni, brand Mr. DIY. So, ini shaver yang boleh charge, dia tak pakai bateri. Dalam ni, dia ada bagi USB untuk kita charge. And then, ada dia punya produk dalam ni, Allah. So, dia macam ni. Jadi, ni function dia untuk cukup bulu. Nisha beli kat husband Nisha untuk cukup dia punya janggut, misai, jambang semua. So yang ni hampa boleh charge lepas setiap kali guna. Dan Nisha dah try dekat sini.
memang hilang bulu tu. So macam ni. Hampa boleh dengar kan? Saya try buka ha? Ni bateri ada lagi. Kuat gila bunyi dia. Dan harga dia murah gila, dalam 20 lebih sahaja. Dan dalam ni dia ada dia punya manual book. Okay. Dan juga dia punya USB charger. Okay. So yang ni sahaja beli hadiah kat husband. So untuk the next item, kita pergi ke plastik yang kedua, besar sikit. Insya ada beli bekas mangkuk kucing. Sebab Insya nak bela kucing, tengah tunggu dia besar sikit dan nak ambil dia. Insya nak bela kucing biasa-biasa je, kucing kampung. So beli bekas kucing untuk letak dia punya makanan. And then Insya ada beli juga jemil lantai, comel. Ambil warna biru sebab Nisha akan bela jantan. So Nisha ambil warna biru. Dia ada macam ni, nampak tak? Comel gila. So ini memang untuk kucing sebab dia kecil saja. Warna biru and dia ada loceng. So untuk barang yang seterusnya, Nisha ada ambil ni. Tak susah nak ambil. Nisha ada ambil balang ni. Nisha ambil dua. Balang ni satu RM3.33. Nisha ambil dua. Jadi hari tu Nisha dah beli untuk organiskan dapur. Nisha letak milo lah, tepung lah, gula lah. So yang ni Nisha beli untuk letak tepung goreng pisang dan juga tepung apa yang tak cukup satu lagi. Haa, tak tahu Nisha nak letak apa tu? Teh. Teh ataupun kopi macam tu lah, tak ingat. So yang ni Nisha beli dua untuk letak dua-dua. Okay. So untuk barang yang seterusnya, Nisha ada beli cermin hari tu. Nisha dah beli dah cermin ni. And then tiba-tiba terplan pula nak letak dekat atas kursi ni cermin banyak-banyak. So Nisha pergi lah Mr. DIY. Nisha beli lagi dua cermin ni. Cermin yang hat. Yang ni lah untuk dekor dekat atas ni. Nisha nak letak kat atas ni banyak-banyak. Nisha nak letak atas ni. Okay, banyak-banyak. Nisha beli dua. Satu ni ada tiga pieces. Jadi Nisha beli dua ada enam pieces. Dan hari tu Nisha ada belilah satu. Jadi dah ada 9 pieces kat sini. So nanti kalau rajin aku menyusun dekat tentu. Okay, dia ada dua warna untuk cermin ni. Ada warna rose gold. Rose gold ke gold? Gold kot. Gold dengan hitam. Nisha ambil hitam sebab rumah Nisha punya kursi blue black. And then mungkin nak buat blue black dengan hitam lah kot. And then ada hijau-hijau macam tu. So yeah, untuk barang yang seterusnya, kita ada cerah. Nisha beli ni. So ini adalah tempat letak tisu. Tapi dia jenis kayu. Macam lari tengok pula ambil kayu. Tapi saja je. Sebab bahagian belah sana macam kayu-kayu sikit. So yang ni dia kayu. Tapi macam tak tahu macam mana nak buka dia untuk masukkan tisu. Aku tengah fikirkan juga ni. Nasib baik. Tarik-tarik boleh buka. So hampa nak masuk tisu boleh buka ni. Letak tisu, tutup. Ini cantik lah. Kat bawah ni boleh tarik. Okay, bawah ni boleh tarik. Cantik kotak tisu ni. Boleh lah nak dekor-dekor, nak buat ala-ala macam kayu-kayu macam tu boleh. So untuk barang yang seterusnya, Nisha ada ambil wallpaper. So ini wallpaper colour hitam. Ini untuk letak dalam bilik ayam, untuk tutup cermin bilik ayam. Besar sangat. Okay. So untuk barang yang seterusnya, Nisha ada ambil ni. So ini untuk pewangi kereta. Rumah pun boleh. Dia ada macam-macam flavour. Ada warna merah, hijau dengan biru. Nisha ambil warna biru. Biru selalunya ocean kot. So ya, yeah, ada lagi dua barang dalam plastik ni. So untuk barang yang second last, Nisha ambil tuala. Okay, tuala ni best sebab dia macam serap. Dia macam serap lah. Tak macam tuala yang banyak-banyak tu, dia tak serap kan. Yang ni serap yang. And dia memang tebal gila. Dan dia punya size standard saja. Nisha ambil satu je yang ni. Murah lah juga. So yang ni sebelum guna jangan lupa untuk cuci dulu sebab dia berhabuk. Okay. So untuk last item, kebetulan duk cari juga menatang ni. Pasti terjumpa dekat Mr. DIY. So ini card holder. Card holder dekat Mr. DIY. Ni contohnya kan, hampa nak pi naik tol ke nak bayar tol, hampa boleh tak hampa punya kad. Pasal terus pak sekali macam tu. So yang dekat sini dia bagi 3. Nisha rasa RM2 je kot 3 ni. Jadi 3 ni tak tahu nak buat apa banyak-banyak. Mungkin Nisha akan bagi kat kawan satu.
dekat Nation 1, satu lagi tak tahu nak bagi siapa. Siapa nak komen nanti Nation buh dalam giveaway satu, okay. So yeah, ini je barang yang Nation beli untuk kali ni. Kalau hampa suka dengan video ni, jangan lupa untuk like this video, komen di bawah serta subscribe my YouTube channel. So thank you for watching, bye. Thank you.